untuk sobat bonsai. Sekarang kita akan menggarap bahan bonsai. Bahan bonsai kimeng ya. Ini programan kawan. Jadi boleh dicek untuk akarnya keliling. Boleh dicek. Ini boleh saya putar ya. Ini. Kita hanya paling untuk saat ini untuk pruning aja. Pruning dan akan ada cabang-cabang ntar kita akan pilih cabangnya untuk buat disup agak dekat. Oke. Nah seperti ini ya untuk perakaran sudah terkawan-kawan ya. Mohon maaf kita di pinggir jalan nih jadi ramai. Nah seperti ini. Nah kita akan lanjut seperti ini. Kita akan pruning ya. Oke, kita akan lanjut pruning kawan. Nah, lanjut untuk ini ya, untuk apa? Pruning seperti itu. Nah, mohon maaf, ini kita malam. Pakai kacamata mah nggak kelihatan karena kacamatanya basah kawan, jadi tidak ada tisu. Kita tetap bersihin, jadi ya nggak usah pakai kacamata juga. Masih kelihatan ini, masih muda sayang. Jadi kita akan pruning, di mana kita akan memotong percabangan juga, kita nanti akan potong seperti apa. Kita ikutin terus. Jangan lupa pantengin ya untuk channel kami. Kita akan pruning terlebih dahulu deh, nanti biar kelihatan seperti apa, dan kita akan lanjutin kembali untuk videonya setelah selesai pruning ya, biar tidak terlalu panjang seperti itu kawan. Oke, lanjut untuk nanti pruning ini kita setelah selesai kita lanjut kembali. Itu udah mau selesai kawan, jadi kita tadi ya biasalah kita skip takutnya kelamaan ya, jadi ngantuk teman-teman. Lihatnya seperti itu. Bisa sih ini dicepetin juga, maksudnya dalam arti durasi dicepetin ya, maksudnya bisa sih. Bisa, semuanya bisa diedit. Cuman aja kita kan pengennya prosesnya begini aja sih kan. Ya tau lah kalau untuk pruning seperti apa, untuk kawan-kawan seperti apa. Pemula-pemula juga ya mungkin sedikit banyaknya tahu untuk apa di pruning. Nah kita melihat alurnya seperti apa seperti itu. Jadi ini kita sengaja ya kita buang-buang ini untuk mengurangi tanah. Nanti kita akan bersihkan kembali. Akan mengharap untuk tunas-tunas baru. Nah, kurang lebih seperti ini kawan. Boleh agak dekat. Nah, ini mulai dicek untuk akarnya ya. Nah, seperti ini kawan. Nah, nanti di sini kawan, kita akan buang. Ini kita akan buang. Nah, kita akan ini ntar kita akan agak turunkan sedikit. Ini nanti kita pakai gergaji ya, gergaji kita turunkan. Nah kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Kita buang terlebih dahulu untuk ini ya. Kita buang. Ini. Kita jangan takut-takut untuk membuangnya. Sekalian kita catok. Lupa
buang, kita kasih salep kambium gawat seperti ini. Nah, langsung aja kita langsung kasih salep kambium biar tidak kering ya. Nah, kita akan nanti lanjut mungkin kita gergaji di sini biar agak kita turunkan. Ini kan untuk proposinya kita udah keras ya, kita tepuk ke sini. Nah, untuk cabang pertama kita gunakan ini, untuk kedua ini, dan ini untuk background ke belakang nanti bisa. Nah, ini untuk terusan untuk kita los terlebih dahulu. Kita untuk ngambil proporsi balance dengan badan tersebut. Nah, ini biar agak besar lagi ya untuk cabang pertama. Dan ini nanti kita gergaji di sini, kita akal untuk penekukan cabang di sini biar tidak terlalu ke atas, kita akan gergaji di sini. Oke, ikutin terus prosesnya seperti apa untuk pembelajaran kita juga. Mungkin kita bisa kita melihat sih untuk teman-teman kita yang sudah mungkin kemarin juga mencoba ya, untuk kita yang seperti ini kita gergaji di sini dan kita tekuk seperti ini ya, lebih agak turun seperti itu. Jadi kita akan aplikasikan kembali untuk yang di sini untuk bahan kimai ini. Untuk boleh komen-komen teman-teman bahan bonsai ini untuk penilaiannya seperti apa. Untuk akarnya udah lumayan ya, untuk akarnya udah lumayan lurus, kita putar seperti ini. Nah, nanti ini juga udah pecah akar ya, ini udah pecah. Nah, nanti kita akan nambah media juga untuk memperbesar akar-akar yang kecil, dan kita nanti akan pemilihan akar juga untuk akar yang tidak digunakan kita buang seperti itu. Oke, terima kasih, nanti kita lanjut kembali, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di channel Bonsai Indonesia Channel. Lanjut untuk di sini akan kita tekuk ya, kita pakai metode mengurangi untuk biar ini kan kaku nih, sudah kaku ya, biar agak turun itu seperti ini. Kita pakai metode gergaji saja. Kita pakai gergaji besi ya, karena kita pesan belum datang juga. Gergaji, kita gergaji kembali ya, terus gergaji lagi dan gergaji lagi sampai menekuk. Masih kurang, masih kurang ya, masih kurang, masih kurang. Kita pakai metode ini agar lebih mudah ya menekuk.
tidak terlalu kaku seperti itu. Mohon maaf, kita juga belajar. Ini. Mungkin kurang lebihnya seperti ini ya nanti. Oke. Nah nanti kita akan tutup. Kita akan kasih salpamium dan nanti kita akan kasih seperti untuk itunya ya. Kurang dikit sih. Jangan sampai putus saja kawan. Boleh. Kita sampai menekuk, tapi jangan sampai putus. Seperti itu. Nanti seperti ini. Ya. Cukup. Kita akan lanjut lagi. Nanti kita kasih salpamium dan kita akan tutup kembali. Untuk sekarang kita jeda terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Untuk yang tadi udah kita kasih salpamium di sini ya. Jadi kita tutup nih. Seperti ini. Kita seperti ini. Kita pakai diarahkan terlebih dahulu. Kita lebih ke belakang ya, itu nah ini kurang narik ya, kurang narik gitu ya. Kita kasih salpamium dan nanti kita akan tutup yang ini tidak apa-apa. Kita akan kasih salpamium kembali di sini. Nah, kita akan tutup menggunakan plastik ya. Kita tutup biasa aja sih, kawan. Jadi seperti ini. Kita langsung tutup aja. Metode ini udah kita aplikasikan di sancang ya, kita udah pernah di sancang. Nah untuk sancang dengan tikus sama, biasa lebih mudah tikus ya. Dan lebih cepat dari sancang. Mungkin seperti ini. Ini hanya untuk menutup aja untuk biar tidak ini ya. Ada pembusuk ataupun kena air ya, tidak ada pembusukan itu. Nah, semoga pakai metode ini. Ini nanti seperti ini ya kawan, kita akan tekuk juga. Nah seperti ini. Oke, kita akan lanjut kembali untuk kita los ya untuk yang ini. Kita kan los untuk yang ini, kita los. Ini udah turun ya, untuk ini udah turun. Nanti kita turunkan kembali sedikit seperti ini. Kita turunkan. Seperti ini. Nah, nanti ini akan kita taruh seperti ini ya. Oke. Jadi kita akan tarik aja menggunakan kawat ini.
biar dia agak turun sedikit. Nah mungkin segini nanti kan untuk memperbesar, nanti kita akan memperbesar batang terlebih dahulu untuk ini, dan nunggu untuk di sini biar menyatu ya untuk kambiumnya. Dan nanti kita mengelos terlebih dahulu ini dengan ini, dan nanti akan pertumbuhan seperti apa untuk lanjutannya kita akan upgrade kembali. Nah ini mungkin kita akan tambah media sedikit, boleh medianya untuk apa perakaran ini kan masih kecil-kecil ya, biar dia membesar terlebih dahulu. Ini sekam bakar campur dengan apa kokopit dengan koi apa kotoran kambing ya, koi itu kotoran kambing. Jadi ini untuk memperbesar terlebih dahulu untuk akar-akar yang kecil biar kita tutup. Nah, nanti jika sudah tertutup beberapa bulan kemudian kita akan buka seperti apa untuk akar-akar tersebut, kita akan pilih lagi seperti apa. Mungkin seperti ini daunnya. Untuk kawan-kawan, kita sama-sama belajar ya. Jadi mohon ada komen-komen juga tidak apa-apa, seperti apa sih untuk kedepannya. Dan kita lihat nih untuk bahan ini bagusnya seperti apa, modelnya seperti apa, boleh komen di kolom komentar. Kita kan sama-sama belajar ya di sini, biar saling memberi masukan, berbagi ilmu dengan sesama pembonsai. Seperti saya butuh apa bimbingan ya, untuk saya kan masih pemula, saya sendiri masih pemula, mohon bimbingan untuk master-masternya. Boleh di komentari di kolom komentar. Dan ini tempatnya di Mutiara Gading Timur ya, kita di Mutiara Gading Timur, tempatnya lebih di dekat Jati Kriya sih, kita cuma masih Mustika Jaya ya masuk. Seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Jadi oke, untuk teman-teman kita dari sini mungkin cukup untuk video kali ini. Kita belajar di perbonsaian ini dan selalu membuat konten yang mungkin bisa diikutin oleh teman-teman pemula juga. Kami dari pembonsai pemula ya, jadi sama-sama belajar. Kita cek untuk seperti ini. Mungkin tadi rimbun ya, kita pruning sedikit-sedikit dan kita penataan akar sedikit. Dan kita ini tadi kan ke depan ya, ke depan lebih cenderung ke depan di sini, dan itu kaku. Dan ini kita metode pakai bimbel gaji. Tadi kita bengkokin sedikit, kita tarik, dan ini kita tarik sedikit biar tidak terlalu naik. Dan ini kita los untuk pembesaran, untuk balance dengan badan bimbel tersebut. Nah nanti jika sudah balance, kita akan potong, kita press kembali. Nanti jika sudah kita press, dan ini kita juga menunggu untuk ada pertumbuhan kembali di sini. Nah kita akan lanjut nanti untuk video selanjutnya seperti apa, kita akan upgrade kembali. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan, salam satu hobi bonsai, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam satu hobi bonsai.